Kupas kelapa 1000 butir sehari hanya 2 orang. Wow, bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada Mang Aji. Halo Mang Aji. Halo, selamat siang. Selamat siang, dan di situ juga Pak ada Mang Agus. Halo Mang Agus. Selamat siang. Dan di sini juga ada Mang Oleh. Mang Oleh, halo dulu Mang Oleh. Selamat siang. Mantap. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini ya cara pengupasan kelapa. Cara Mang Aji kupas kelapa, teman-teman bisa lihat tuh. Kecepatan tangannya, tangan kiri dan tangan kanan bermain dua-duanya ya guys ya. Tapi hati-hati buat kalian, jangan ditiru. Tapi ini hanya khusus dilakukan oleh profesional. Dan tentunya buat kalian yang mau belajar juga simak terus video ini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya tuh. Di sini kita setiap hari ya, 1000 butir kelapa kita kupas. Hanya 2 orang. Ini kupasnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang ya guys ya. Teman-teman bisa lihat tuh cara Mang Aji ngupasnya. Satu menit itu menghasilkan 3 sampai 4 butir kelapa yang terkupas guys. Jadi kalikan saja ya berapa ya tuh 4 jam kita kupas kelapa. Bisa berapa butir dalam waktu beberapa jam ya guys ya. Teman-teman bisa lihat. Di sini menggunakan kampak ya guys ya. Mang Agus juga tuh menggunakan kampak teman-teman. Wah, Mang Agus juga ngegas guys. Lihat teman-teman ya. Hanya 15 detik guys, hanya 15 detik. Nah di sini ada Mang Oleh. Kalau Mang Oleh yang ngebelah bagi dua kelapanya, buat nanti dipakut deh Mang Oleh ya. Ya bisa 1001 jam. 1001 jam kepakutnya. Yeah. Wah cepet banget. Cuma ngelah doang. Kalau Mang Oleh ngebelah kelapa ya guys ya. Harus dibelah bagi dua kalau mau ditarut ya, supaya gampang ditarutnya nanti. Oke, kita lihat lagi ke cara pembutikannya kayak gimana. Teman-teman di sini bisa lihat. Nah. Ini kelapa hasil dikupasnya guys. Kelapa hasil dikupasnya seperti ini ya. Dan biasanya batok-batoknya itu nggak dibikin bulat buat gayung, tapi dibikin buat arang aja guys. Jadi pakai kapak ya membelahnya ya. Jadi siapa di sini teman-teman, komen di bawah ya, siapa yang paling cepat menurut kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seperti biasa ya Mang Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya.